Iya tanah. Ih mana? Akhir kira nggak bangun Aina. Kemarin tadi bantos Pak. Oh. Pak kadek sakadek. Aina Pak Udin mana? Kali dalam mana kepala? Iya ima Pak Udin. Di mana ruk-ruk? Terus? Ya Aina bobona di mana kamu itu cina? Kadang di emper di mana? Ya. Tuh kasih di mana tuhnya? Ya bu Minang kan Aina Pak Yoke tanah es. Ya. Gitu. Kita gaduan istri kan ya? Tidak terus ke ayah. Gaduh putra hiji Pak. Ruk-ruk, ya kan nang rumah saya. Pak Ujang. Pak Ujang open. Pak. Betul lho Pak Mun. Pak. Mun. Kanang-kanang. Iya kanang rumah Bapak. Sanes. Usaha anu Pak Ujang atau saya nyapu pengin gaduh punya. Kalau mana kosong? Kosong. Nah, terus? Ya pemain ayaman ya lebat tanah. Kalau kamu masih doma, iya. Oh, do mana kosong? Bapak di mana ya? Ya. Rugrug. Rugrugan. Rugrug apa di rugrugan? Ya daripada rugrugan. Oh, daripada ninggang di rugrugan. Ada yang mana? Ada yang apa itu? Atau sesuatu yang ada 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 hiji dua nu ieu teh nikah di ieu Cetalang Karajan Ceteko geus nikah aya bapa jeung saya di dieu nya nyalira geus tapi ngabangunna sanes ieu Pak ieu mah rareongan masyarakat ieu mah rareongan masyarakat nah, terus iya. Inisiatif aya ngabangunna bapa di mana di dieu ngabangunna mah mun oh di jadi rareongan ya mun nah, sareng ieu warga sareng palurah di masyarakat kitu nya da ieu tambahan-bahanna di palurah mun tempat teman nu PJKA di pojok bae itu nu udah malam seueur kan bahana seueur udah malam bang aran ayahnya nya panggo panggo kuliahna do ka tanggung jawab panggo do kumaha abdi boro-boro panggo kuliah gitu nya paji ya ieu besar ya aduh hatur mun paji semen nya mun
dua tilu. Lencang-lencang teman-temannya. Tok amang lencangan teman-teman. Tok amang. Hei. Ayo. Ayo, kemana? Mainnya ke sana, mainnya. Ayo, mainnya ke sana, Pak. Pak, saya ingin motor, Pak. Orang lagi jalan. Bapak mau kemana? Ditutup ke sana, Pak. Bapak balik lagi. Ditutup, Pak. Kang, itu motornya jalan keluar, Kang. Ini area Car Free Day, Kang. Ayo, jalan. Lagi nunggu temen. Ayo di luar aja nunggunya, ya. Orang lain juga sama punya motor. Libur, ayo. Tapi nggak dipakai ke dalam. Hah? Esok jalan. Dari gedung kembar ke arah Taman Sri Baduga. Dia tuh masih seneng, nggak mau diputar. Oh, si cus lepas cus, pas dulu. Oh, pegang, pengen pegang itu. Oh, duh, wanita hebat. Nanti kita nunggu di sini aja, cus. Okay. Sini nunggu sini. Okay. Ini hiangnya, sini nih hiangnya. Nunggu kuda. Nunggu bagian giliran kuda nih hiang teh. Lagi ada juga barusan mau odong-odong. Ataukah apakah kita harus naik beca? Aduh, ya kita lihat nasibnya dapat apa. Banget terbang. Kuda. Kalau ada nasib naik kuda, kalau enggak ada nasib naik mobil. Ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kutulut ayah ke kota, naik delman istimewa kanan, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Dat dit dut dit suara hitut nihian. Aduh, kamu teh habis jalan. Olahraga.
Woi. Awas persiapan. Persiapan ngamuk. Aduh, enggak mau turun. Ah, siap-siap. Persiapan. Jeng cus muter lah. Iya, sob. Oke. Motor lewat di area Car Free Day dan para petugasnya melakukan pembiaran. Halo, Pak Iwan. Ya, sambil jalan. Sambil jalan. Halo, Pak Iwan. Jalan. Ini saya dari tadi loh di lokasi, mobil sampah lewat, mobil lewat, motor lewat, banyak anak-anak. Ya. Tadi Kang konten saya konfirmasi ke Danton, katanya minggu kemarin Akang sendiri yang minta itu dibuka. Enggak ada sih, siapa yang minta dibuka? Enggak ada urusan kan saya. Enggak ada kaitan loh. Siapa? Enggak ada saya ketemu, enggak pernah ketemu sama petugas Bapak, enggak ada, enggak pernah. Lah gimana? Dantonnya. Oh, siapa dantonnya? Enggak ada, enggak pernah siapa dantonnya? Enggak tahu saya, enggak pernah ketemu sama danton kepada DM. Masuk ada. Ini sekarang sudah ditutup Bang, lagi dilakukan penutupan. Oh, sudah lakukan penutupan. Harusnya petugas itu respect di lapangan itu. Oh, ada ini ambil langkah. Oh, ada ini ambil langkah. Ya. Gitu, Pak. Ya. Jangan sampai orang Car Free Day gak campur dengan motor, dengan mobil. Gimana? Ya kan sih namanya Car Free Day kan namanya free. Ya free. Ya kalau free itu bebas. Hari bebas kendaraan di mana orang bisa menikmati udara bersih. Pagi-pagi, saya kan nggak ada pernah merintah-merintah apapun. Saya sebagai warga, hari ini merasa keberatan ketika saya jalan kaki bawa anak, kok mobil motor lewat, nggak karu-karuan, gitu loh. Dan petugasnya ada melakukan pembiaran. Kasihan lo anak-anak itu dari tadi, ya? Iya, siap dong. Nanti saya... Dan ini sampai sekarang masih lo, Pak? Nggak bisa langsung sekali ya, kalau penutupan kan? Lo nggak, kan nutupnya juga cuma sederhana, Pak. Cuma nutup di gerbang ke arah Jatiluhur, ke arah Taman Sri Baduga. Nutupnya kan cuma dua, Pak. Nutupnya cuma yang dari arah Pemda, gerbang satu. Yang satu lagi arah VLN. Yang satu lagi dari ala kejaksaan. Selesai. Betul. Tutup tuh nggak seperti tutup tanker langsung berhenti. Lo nggak bisa, Pak. Ini belum ditutup, Pak. Bapak jangan berteori terus, Pak. Saya udah lihat di gerbang nggak ada yang nutup, Pak. Kan ini saya di gerbang. Saya sudah perintahkan dia, nanti saya... Lah ini saya di gerbang, Pak. Nggak ada yang nutup dari tadi. Nggak ada petugasnya. Ya, saya nanti cek dulu, Pak. Iya. Harusnya pagi-pagi itu kasihnya keliling, ngecek ke lapangan, jangan pada tidur aja di subnya. Loh, saya yang suka nertibin truk-truk di jembatan. Gitu. So, kalau ada orang kesenggol motor di tempat Car Free Day, di sub bisa dipidana karena melakukan pembiaran. Ya. Ya itulah, orang kerja dari tadi dibiarkan. Harus ada yang marah, yang ngotot.
baru. Om Suhana tuh mana Om? Barusan Pak Iwan ngomong. Siap. Saya meminta Bapak membuka Car Free Day. Siap. Dari mana Bapak ngomong gitu? Sebab ini laporan dari pajak. Dari waktu siapa? Kapan? Waktu hari. Hari apa? Ah, maaf, izin memandang. Di mana? Dan waktu yang kita tutup itu pas Pak Bapak sedang mau olahraga. Enggak pernah saya olahraga di sini. Enggak, Bapak lintasan pakai mobil. Terus? Bapak lintasan dengan pakai mobil, kenapa ini ditutup? Enggak pernah saya nanya. Nah, tentu saya tanya. Saya enggak pernah lintas ini pakai mobil loh. Enggak pernah, saya selalu naik sepeda. Waktu Bapak yang mau ke sana gitu. Kemana? Enggak pernah. Ya, jadi saya anggota Praja ngomong, Bang, ini kita buka aja. Oh, enggak. Esok pangannya Prajanya yang mengatakan bahwa saya minta membuka ini untuk motor. Saya nanya kapan saya ngomongnya, saya nggak pernah ketemu sama anggota Praja. Nah, mereka, saya dikonfirmasinya begini loh Raja. Jadi mereka yang ngomong ke saya, Bang ini kita buka atau nggak, yang merintah siapa? Enggak, saya kan nggak pernah merintah. Saya kan nggak punya kewenangan memerintah. Kan nggak pernah, saya apa sih, nggak kan punya kewenangan memerintah. Siap. Paling saya memberikan saran, ini saran loh, harus begini. Siap. Gitu, siap. Dari mana kesimpulannya? Malam pagi dari sini motor bolak-balik. Makanya kemarin itu sempat saya tutup juga. Sempat saya di kan judulnya juga Car Free Day. Siap. Hari bebas kendaraan. Siap. Bukan hari orang bergabung karena gini loh, Pak. Siap. Pak. Ini hari Car Free Day, Pak. Kenapa mau kemana? Baru pulang, Pak. Dari kerja. Dari mana kerjanya? Di Alia, bawa bebas Bang Desi. Nah, ke Bapak ke sana jalan deh. Sana tutup. Apa? Ya, di sana tutup. Iya, ini kan area Car Free Day, Pak. Orang pakai. Dituntun Bapak motornya. Adin, orang lagi jalan kaki ya Bapak. Ke sana. Gitu, kalau informasi itu yang akurat. Siap. Kalau saya ngomong ke Bapak baru, jangan katanya. Siap. Ini kan katanya. Mana? Jadi saya juga, si saya enggak ini, yang prajanya siapa saya kurang tahu juga. Bang, ini cerita. Oh, ya prajanya kita siapa yang ngomong? Aja. Nggak tahu, cari dong. Kalau memang saya ngomong begitu, cari. Siap. Sok, saya siap. Pertemukan siap kok. Siap. Saya nggak pernah ngomong apa-apa. Siap. Saya mah ke area olahraga selalu pakai sepeda. Siap. Saya itu nggak pernah berani melanggar di area Car Free Day saya masuk. Siap. Saya nggak pernah berani. Siap. Saya selalu menghargai. Siap. Ya? Ya Dan. Itu motornya suruh keluar deh. Siap Dan. Pak, area Car Free Day Pak. Kabar ini jangan muter-muter di sini. Kasihan orang jalan kaki. Ya Pak. Bapak mau kemana? Kesana ditutup, Pak. Oh, ditutup. Mari, Pak. Thank you.
PTN aja ini udah lebih gampang. Nah, beres Om. Siap. Tinggal yang seorang ke sana ke depan BTN. Siap, siap Dan. Jangan masuk ke sana, ketutup. Siap. Om, Om. BTN, ada urang ya. Turunan. Turunan. Cepat BTN. Ya. Nanti depan BTN. Ya. Terus. Sok. Ya, sok. Nanti depan BTN ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Beres. Ayo, ayo, ayo. Yang langsung, siap. Jangan katanya, akibatnya jadi berantakan kebijakannya. Ini buat makan siang anggota, siap. Yang lain sudah tadi. Siap. Ya, makan siang, anggotanya soalnya capek hari ini. Siap, komandan. Hari ini harus clear ya. Siap, Dan. Ya. Siap, Pak Ngesa. Ya, itu buat makan siang. Oke, kerja yang baik ya. Siap. Sekarang jalannya sudah kosong lagi, orang sudah bisa. Assalamualaikum. Salam dengan nyaman, ya. Jadi petugas itu harus sigap, punya rencana dan tidak mendengar sesuatu yang tidak pasti, sehingga kebijakannya menjadi tepat. Karena tugas kita semua, orang yang digaji oleh negara, melindungi dan memberikan rasa nyaman bagi warga. Kepuasannya adalah di sini. Sudah ditutup sekarang. Okay.